Halo nakama semua, jumpa lagi dengan saya di channel Lulusan Gaming. Di video kali ini, Lulusan Gaming akan mengumumkan pemenang event giveaway dengan reward akun One Piece Burning Wheel tentu saja ya teman-teman. Nah sebelum kita mengumumkan pemenangnya, Lulusan Gaming bakal pergi ke shop dulu ya. Di sini ada exquisite gembek. Nah, kayaknya ini setiap hari itu refresh ya teman-teman. Jadi maksimal 20 itu per hari atau per minggu ya. Ini Lulusan Gaming nggak begitu memperhatikan ya. Akan tetapi kita bakal coba apakah ini kita membeli 20 itu worth. Kira-kira gimana teman-teman? Ya silakan tulis di kolom komentar ya pendapat teman-teman apakah ini worth. Karena setiap hari itu kita bisa mengumpulkan Rainbow Diamond atau Fancy Diamond itu sekitar 10-12 ribuan ya, sekitar segitu. Nah sedangkan yang di bawah kemarin juga Lulusan Gaming sudah beli ya, kalau kita beli 10 itu harganya gila ya, 80 ribu Rainbow Diamond loh. Itu cuma dapat 10 level 7, berarti kalau level 8 itu kita cuma dapat 5 ya, cuma dapat 5 loh. 5, padahal satu hero itu membutuhkan sekitar berapa? Sekitar 15-20 teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya kita membeli ini, sayang ya teman-teman, sayang banget. Jadi mending sabar, kita ke selling expedition aja. Nanti juga bakal lama-lama level 10 semua kok. Nah, yang penting adalah beli ini aja ya. Setiap hari berarti kita harus membeli paling enggak itu 10 ya. 10 itu 8.000. 8.000 dari daily sekitar 7.500 ya teman-teman. Worth enggak menurut teman-teman kalau kita cuma beli 10? Oke, kita bakal coba beli 10 dulu ya. Kita bakal coba yang ini beli 10. Kira-kira ketika kita dibuka itu dapat level berapa saja ya. Oke, kita langsung use ya teman-teman. Ini kita borong, kita screenshot dulu. Karena di sini kita itu borong loh. Tuh sebentar ya, ada iklannya, ada tulisannya. Lebih bagus itu pas nggak ada iklannya gitu. Nggak ada tulisannya. Kita baru screenshot. Nah, kayak gini. Lalu kita use ya. Malah kepencet. Oke, use-nya di back aja. Kita kerasin dulu. Nah, exquisite gembek kita lihat dapat berapa. Oke, dapat level 5. Ini memang ngacak ya, ada level 6. Wow, level 6 loh teman-teman. Lumayan ya, ada level 7 juga. Oke, kita dapat level 5. Level 5 2 berarti level 6, level 3, level 3, level 4, level 4, level 4. Level 4 banyak ya. Oke, gimana menurut teman-teman apakah ini lebih worth? Ini lumayan sih. Kita sama aja dengan gacha ya. Jadi mending ini kalau Lulusan Gaming, kita gacha yang ini aja ya. Kita use lagi. Kita buy, lalu kita use di sini. Nice, kita banjir. Dapat level 5, enggak ada level 6-nya Game of Life. Oke, attack dan sebagainya. Ya, not bad ya teman-teman. Oke, ada yang level 2. Hoki-hokian ini. Nah, di sini masih ada 69.000. Lulusan Gaming bakal coba gacha lagi di tempat yang kemarin kita hoki nih. Kita bakal gacha lagi. Ini tadi habis gacha gem, lalu kita gacha hero ya teman-teman. Tiada hari tanpa gacha ini kayaknya ya, karena ini kan memang game gacha gitu, game hoki-hokian. Oke, ada yang dapat Bartolomeo Kuma seperti biasa. Tempat sini apakah ini masih jadi tempat keramat? Oke, kita ketemu dengan anggota Superpool ya, CB0 atau Superpool. Kita bakal coba yang ini dulu. Oh, Fancy Diamondnya habis teman-teman, sampai lupa ya, karena kita kemarin itu buat gacha equip langsung habis loh kemarin apa tadi gitu.
Oke, langsung aja kita satu persatu dulu. Apakah dengan satu persatu mendapatkan Mihawk kayak kemarin? Kemarin itu dapat SSR ya, dengan gacha satu tiket. Oke, dapat Sanji. Nah, baru kalau iklannya itu coba kita gacha. Please kasih kita Bartolomeo. Bartolomeo. Oke, jangan terlalu ngarep ya. Satu kali lagi. Sampai dapat SSR kita cukup ya. Karena Rainbow Demon-nya limit Sentomaru ya. Sentomaru ada di mana-mana loh, gila. Oke, satu kali, dua kali lagi. Kita tunggu iklan. Please ya, kasih kita SSR yang bagus. Oke, teman-teman dapat magelan. Udah punya belum ya? Lupa lulusan gaming udah. Wah. Ternyata udah punya magelan, enggak nambah album. Oke, enggak apa-apa. Sekali lagi ya. Beberapa kali lagi lah tanggung. Masih ada 100 kali. Kita habiskan enggak ini? Habiskan 60-80 ribu ya, 80 ribu hanya untuk gacha hari ini. Oke, gacha dapat bagus. Oke, belum dapat. Sekali lagi, please kasih kita cara yang bagus. Oke, belum dapat. Kok dari tadi yang dapat Christina mulu ya? Dia gacha di mana ini? Oke, apakah tempat ini sudah tidak keramat lagi? Tidak seperti kemarin, dapat Reiju teman-teman. Akhirnya dapat waifu, nice banget. Kita dapat Reiju. Yang penting charnya itu ya, char yang belum ada gitu. Nambah lumayan, nambah album. Oke, kita gacha lagi di sini. Seneng ini gacha kalau charnya itu belum punya. Yang penting itu belum punya dulu aja. Oke, mau charnya bagus atau enggak? Dapatnya Akainu lagi, Akainu lagi. Ayo, kasih kita char yang belum ada. Kasih kita char bagus. Oke, belum. Kasih kita char yang memang belum kita punya. Nanti kita pindah ya. Satu kali lagi. Lulusan gaming dapat apa ini? Oke, belum. Kita skip lagi. Dapat Reiju satu kali. Dapat Sengs, teman-teman. Nice banget ya. Lulusan gaming belum punya Sengs. Oke. Wow, tinggal 18.000. Boros ya. Dapat Sengs, dapat Reiju. Oke, nambah. Lulusan gaming akhirnya mempunyai si Sengs. Ini mau dinaikin enggak ini? Oke, dapat Sengs Shirohige. Tadi magelan. Lalu dapat Reiju ya. Lumayan. Di sini masih hoki teman-teman. Kalau lulusan gaming, kita bakal coba pindah ya. Dapat Sentomaru itu. Ini lulusan gaming belum nemu tempat sih. Cuma masih penasaran yang tempat mana ini. Tempat mana ya? 7.7 lulusan gaming itu masih bagus di sini ya. Karena dapatnya kemarin dapat si Marco di sini. Nah, apakah di sini masih wangi ya? Akun orang itu beda-beda. Oke, kasih kita char wangi. Char wangi. Satu kali. Kita habiskan aja enggak apa-apa. Please kasih kita char bagus. Oke, belum dapat. Please kasih di sini. Kasih yang wangi. Kasih wangi. Wah, dapatnya gap. Gimana ini?
Habis ya. Di sini belum wangi. Oke, enggak masalah. Dapat sedikit kok, enggak dapat banyak. Ini kita dapatnya cuma dapat Sans, dapat Reiju, lalu Magellan ya. Dapatnya cuma sedikit. Ya, itu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Sekarang kita saatnya mengumumkan pemenang giveaway. Wow, ini yang tadi gacha di sini loh. Nih, di sistem Arlo ya tadi ya. Dapatnya smoothie malah di sana. Harusnya Lulusan Gaming itu enggak pindah. Oke, memang rezekinya dia ya. Enggak masalah. Ini habis loh, sampai habis, gila. Cepet banget kalau buat gacha loh teman-teman, nggak kerasa habis. Oke, kita skip dulu videonya karena Lulusan Gaming bakal pindah ke web ya. Oke teman-teman, Lulusan Gaming sudah masuk ke dalam webnya. Kita akan pick secara random pemenangnya, dan ini Lulusan Gaming sudah menyalin tautan link YouTube-nya. Kita bakal get comment, dan di sini ada number of winner. Sebenarnya satu ya, pemenangnya itu hanya ada satu. Cuma ini buat jaga-jaga. Kalau misalnya yang number of winners-nya itu komennya nggak sesuai, atau hanya sekedar nanya dan absen, itu kan memang nggak termasuk ya, karena memang nggak berminat untuk mengikuti event giveaway. Akan tetapi lebih minat menonton atau melihat kontennya Lulusan Gaming. Jadi kita ada cadangannya. Kita bakal langsung get comment di sini. Oh ya, di bawah ya. Ada berapa komen? Kita harus menyesuaikan dulu, ngepasin. Oke, ada 117 komen. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah ikut meramaikan walaupun enggak ikut event giveaway-nya, dan ada 1961 view. Thanks juga ya. Oke, kita durasi animasinya ada 8 detik. Kita bakal langsung start kontes. Siapakah yang akan menjadi pemenang event giveaway malam hari ini? Bismillah, hitungan 8 detik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat buat... Oke, sorry Bung, telat soalnya kerja terus. Kita kena prank ya. Jadi, kita ambil ke substitusi winner. Oke, yang bawahnya siapakah yang akan menjadi pemenang? Substitusi winner. Nanya lagi ya. Oke, karena ini adalah sebuah pertanyaan, Bang, itu biar ada penguin gimana? Kita bakal ulang lagi pemenangnya. Kita skip dulu, kita back ya. Kita back, lalu kita masukkan linknya. Kita masukin link, lalu tempel, dan kita ambil dua pemenang. Oke, karena biar adil ya teman-teman, jadi harus, waduh, ini harus berbayar lagi. Nggak bisa di sini nih, nggak bisa dua kali. Tadi bisa ya. Kita bakal coba lagi teman-teman. Tadi bisa loh. Tadi Lulusan Gaming nyoba tes di tautan yang lain itu bisa loh, bisa ngulang lagi. Ini kok berbayar. Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman. Kita langsung aja, ini udah YouTube bener. Kita langsung get comment. Nah, nggak bisa ya, tiga kali. Kita bakal cari dulu teman-teman. Oke teman-teman, Lulusan Gaming mencoba ke web yang lain ya. Tadi Lulusan Gaming nyari-nyari dulu, jadi sempat kita skip videonya. Dan kita filter duplikat siapakah yang akan menjadi pemenang malam hari ini. Ada 60 komen ya, jadi yang awal-awal itu 117 karena ada duplikat user. Oke, kita bakal start langsung. Kayaknya lebih enak yang ini ya. Jadi kalau yang duplikat komen nggak kehitung. Siapakah yang akan menjadi pemenang? Rizky Cuy. Ada YouTube-nya juga kayaknya nih.
Yete Rizky Cuy Luffy karena di animnya setia kawan dan juga selalu bikin ketawa. Jadi ini sesuai dengan komenan ya teman-teman, ada nama Facebooknya dan juga ada komenannya. Oke, kita bakal cek di Facebook Rizky Cuy apakah sudah follow Lulusan Gaming. Oke teman-teman, Lulusan Gaming bakal cek di pertemanan ya. Ini Lulusan Gaming baru saja mendapatkan 36 pertemanan nih. Gimana ini teman-teman yang belum follow, ayo silakan follow dulu Facebooknya Lulusan Gaming. Kita saling follow lah ya, saling berteman di Facebook. Di sini kita bakal cek apakah si YTRZI itu sudah follow Lulusan Gaming, biar adil ya teman-teman. Nah ini dia YTRZI Cuy ya, terima kasih sudah follow dan juga kita ucapin selamat buat YTRZI Cuy. Sudah berhak mendapatkan akun One Piece Burning Wheel, akun mid ya lumayan, Kaido B8 dan lain-lain. Oke, bagi teman-teman yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Next kita akan ada giveaway lagi. Maka dari itu stay tune terus di channel Lulusan Gaming. Jangan lupa dukung channel Lulusan Gaming dengan cara klik like, subscribe dan juga komen. Bantu follow Instagram Lulusan Gaming, bantu follow Facebook Lulusan Gaming juga ya teman-teman. Oke, see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.